Pak Supri, mungkin bisa dijelaskan pergerakan emas sendiri, Pak, khususnya Antam 24 karat ini. Untuk harga Antam yang 24 karat, minggu kemarin itu kita di 1084 ya. Minggu yang kemarin itu 1064 dan itu bertahan sampai sekarang. Dan memang biasanya dari Jumat sampai Senin Selasa itu stagnan dia, harganya sama. Gitu ya. Seperti itu pergerakannya. Pak, untuk ini kan berarti termasuk naik juga sih, Pak, kalau dibandingkan sebelum-sebelum. Oh iya, memang naiknya signifikan sekali. Kalau di awal tahun sekitar 771.000 per gram. Sekarang itu 1.064.000. Pak, kira dari pegadaian sendiri menilai, Pak, kenapa, Pak, kira-kira ini, Pak? Ini harga. Apakah orang-orang takut resesi ekonomi atau ya, gimana, Pak? Pertama, orang cari investasi yang aman ya. Itu yang pertama. Kita lihat dari tabungan emas kami yang meningkat, di mana sekarang banyak nasabah-nasabah besar itu yang mengalihkan tabungannya, depositonya, reksadananya jatuh tempo ya ke tabungan emas ini. Karena memang persentase kenaikannya itu sudah hampir sampai 30%. Gitu ya, Pak ya. Pak, biasanya kalau emas turun sama naik itu penyebabnya apa sih, Pak? Itu tergantung khususnya di tengah pandemi ini, Pak. Ya, tergantung biar penawaran. Jadi saat kemarin karena orang banyak mencari investasi yang aman, jadi kan karena emas ini kan terbatas, makanya itu harganya ikut naik. Gitu ya, Pak. Terima kasih, Pak Supri. Oke, makasih, ya.